Pada zaman dahulu, hiduplah si ibu dan anaknya Malin Kundang di sebuah kampung pesisir pantai. Ayah Malin telah lama hilang di laut. Kini, Malin yang masih remaja membantu ibunya dengan bekerja sebagai tukang angkut barang bagi para pedagang. Malin bercita-cita untuk merantau dan mengumpul harta. Pada suatu hari, Malin mendapat kerja di atas sebuah kapal. Nahkoda kapal tertarik melihat Malin yang rajin, lalu mengajaknya berlayar. Malin menerimanya dengan gembira. Dengan berat hati, ibunya melepaskan anak tunggalnya itu. Setiap hari, ibu Malin menunggu kepulangannya di pantai. Bertahun-tahun berlalu, ibu Malin bertambah uzur tetapi masih setia menunggu. Suatu hari, sebuah kapal yang mewah dan besar berlabuh di kampung itu. Ibu Malin berlari menuju pelabuhan dengan penuh harapan. Kelihatan pemilik kapal itu dan isterinya di atas kapal sedang mendermakan wang kepada orang kampung. Ibu Malin sangat gembira kerana yakin Malin telah pulang. Dia memeluk pemilik kapal itu. Namun, lelaki itu bertindak kasar dan menolak perempuan tua itu sehingga terduduk. Malin, ini ibu nak, ibumu. Ibu gembira kau sudah pulang, kata ibu Malin. Malin terkejut. Tidak disangkanya wanita berpakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama ditinggalkan. Namun, isteri Malin Kundang berkata dengan nada menghina. Benarkah pengemis ini ibu abang? Bukankah abang anak yatim piatu? Kerana malu, Malin mengarahkan anak kapalnya mengusir ibunya dengan kasar. Lalu, segera berlayar meninggalkan kampung itu. Ibu Malin sangat kecewa. Hatinya terluka dan dia berdoa. Ya Tuhan, jika benar dia Malin Kundang anakku, maka aku sumpah dia menjadi batu. Langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin bertiup kencang. Petir bersaut-sautan dan hujan badai memukul kapal Malin. Malin ketakutan. Malin berasa kesal dan memohon maaf dari ibunya. Tetapi sudah terlambat. Kapalnya dihentam petir. Isteri dan anak-anak kapalnya mati ditelan laut manakala Malin Kundang disumpah menjadi batu kerana derhaka kepada ibunya.